Oke guys, jadi di sini kita akan melanjutkan game Pivot Fusion berbahasa Indonesia ya teman-teman. Oke. Oke, jadi untuk di episode kali ini kita akan membuktikan apakah Godzilla itu beneran nyata atau tidak ya teman-teman. Nah, jadi untuk mendapatkan Godzilla itu kita memerlukan tanaman yang namanya itu compar ya teman-teman. Jadi untuk mendapatkan compar itu kita harus menyelesaikan mode adventure dulu. Nah, jadi di sini langsung aja kita mulai mencari comparnya ya teman-teman. Mari kita lihat apakah gua bisa mendapatkan Godzilla di episode kali ini atau tidak ya teman. Oke, langsung aja nih kita mulai guys. Mulai, let's go guys. Waduh, GG gimang nih guys. Suka banget gua sama game PvJ ini ya teman. Bisa digabung-gabung tanamannya, woy, bayangkan. Oke, ini dah. Cepat, matahari. Oke, resikal. Oke, tanam. Kita utamakan dulu matahari ya teman. Oke, Kipling masuk ke arena. Ayo, mana lagi, cepat-cepat supaya jadi dua nurul. Matahari. Mana ini nih zombinya? Kagak ada kah? Woi, kenapa langsung woi, itu apa woi? What is this my friend? Kok ada zombie kayak gini woi? Wah, parah banget ini emang. Ini. Oh, ini bisa woi. Lupa gua. Oke, next part guys. Aman. Santai guys, santai. Santai. Oke, taruh aja ini di sini. Kemudian ini pindah. Oke, nice banget. Oke, 3 nurul udah kita bikin, guys. Ini bikin dah. Oke, let's go. Oke, aman, guys. Aman ini mah. Gabung. Ini oke, aman ini mah, aman. Oke, Nurul. Oke, matahari udah aman, guys. Matahari sudah aman. Jadi di sini kita akan fokus ke Kipli lagi ya, teman. Oke, let's go. Oke. Kita cepatin, guys. Cepatkan. Woi, cepat banget, woi. Santai. Bom. Oke, pas banget. GG guys, bisa cepet ini loh guys. GG emang. Boom, nice banget. Aman nih guys. Santai aja. Sambil joget-joget pun kagak apa-apa guys. Boom. Oke, kentang 2 lapis. Ini masuk, oke, gathering kipi. Matahari kita banyak tuh guys. Kalian lihat itu guys, matahari kita ada 1000-an guys. GG emang. Oke, okay, bonceri. Oke, okay, nice banget ini. Pertahanan. Oke. Okay, sedikit lagi big wave. Bam! Nice banget Gatling Kipi Cherry udah memasuki arena ya, teman. Semuanya nih, satu baris. Rapi enggak? Rapi kan ya, guys ya? Oke, okay, rapi guys. Rapi ini mah. Oke, rapi. Oke. Nice banget. Piala berhasil kita dapatkan, teman. Akhirnya level 5 berhasil kita taklukkan, guys. Kita lanjut nih ke level 6. Oh my god, compar, guys. Compar ternyata ada di level 6, guys. Oke, apakah di sini kita bisa membuat Godzilla atau tidak ya, teman? Jadi, resep untuk membuat Godzilla itu adalah Kipli ditambah kentang ditambah compar ya, teman. Oke, jadi mari kita buat nih guys, apakah kita bisa mendapatkan Godzilla atau tidak ya. Oke, tapi di awal-awal ini kita membuat matahari dulu guys. Seperti biasa, matahari di awal ya teman. Start game. Oke. Matahari. Oke, nice banget. Oke, Nurul udah jadi semua ya teman. Sekarang tinggal investasi kentang sama Kipli. Nanti guys, terakhir-akhir nanti kita akan membuat Godzilla ya teman. Jadi kita saksikan apakah kita bisa mendapatkan Godzilla atau tidak ya. Oke. Jadi anak jangan sombong, jangan malas, jangan durhaka. Rajin-rajin sekolah supaya pintar, supaya berbakti kepada orang tua. Yaudah dah, ini kita pakai yang mahal guys, gak apa-apa mahal.
Yang penting Gatling Cripply udah jadi semua ya teman. Nice banget. Ini cherry, bom cherry. Let's go. Lambat kali, kita cepatin guys. Lancan. Oh my god. What is this my friend? Pusing gua, pusing gua. Bam. Oh itu woy. Jangan panik, jangan panik, jangan panik guys. Jangan panik. Jangan panik, jangan panik. Oke, gak apa-apa, gak apa-apa. Oke, bom cari, bom cari. Oke. Ini. Ini lagi. Oh, ini apa, cok? Oh, ini tembak. Bentar, guys. Bentar, guys. Gak bisa nih, guys. Gak bisa cepat-cepat nih. Oh iya, tadi gue pengen bikin ini, woy. Bentar guys, kita bikin dulu Godzilla-nya guys, Godzilla Kipli, kemudian kentang, oke. Bisa gak? Bisa gak? Wait, what? Buka resep dengan menyelesaikan mode tantangan. Hah? Maksudnya, berarti kita belum bisa mendapatkan Godzilla nih ya guys ya. Wait, what? A few moments later. Oh, ternyata kita harus menyelesaikan di mini game dulu ya teman. Nih di tantangan kus. Nih guys, kita harus menyelesaikan ketiga tantangan ini baru kita bisa mendapatkan Godzilla ya teman. Waduh, parah banget woy. Baru tahu gua guys. Ternyata kita harus menyelesaikan tiga mode ini ya teman. Oke, jadi di sini gua akan mencoba untuk menyelesaikan ketiga rintangan ini dulu ya teman. Oke, let's go. Kita coba yang pertama dulu, kemudian nanti gua bakal speedrun yang kedua ini ya teman. Oke, kita coba satu dulu. Kayak gimana nih? Susah apa gampang? What? Ini apa, bro? What this, my friend? What this? Oh, kita dapat kado, guys. Kado buat apa? Oke, kado. Ayo mulai. Oke, kita lihat nih, guys. Gampang atau susah ya? Moga-moga aja gampang dah. Oke. Tanaman. Ini dah. Ini berbahaya, guys. Kakek ini berbahaya, woi. Mana lagi zombie? Cepat datang zombie. Astaga, baru mulai, woi. Woi, gua baru mulai, kocak. Yah, guys, ini kayak gimana, woi? Ini bisa gak? What? Jadi Godzilla. Guys, bisa jadi Godzilla. What happened, bro? Pindah. Nih, makan. Gege guys, kuat banget loh. Ini kayaknya dinamakan Godzilla. Wah, kagak expect loh gua guys. Ternyata kado OP, guys. Kado OP, woi. Gege. Meta kado, guys. Meta kado. Ini di bawah, woi, kocak. Oh ini matahari, oke. Okay. Nice banget, aman guys, aman, santai, main santai aja kita guys, jangan terburu-buru, woi. Oke, okay, udah aman guys, udah aman di depan, udah aman. Kado, jadilah Godzilla. Nice banget, ternyata benar guys, jadi Godzilla, gege. Oke, okay, kado lagi. Bam. Lah, kok jadi kayak gini, woi? Guys, what happened? Kok jadi kayak gini? Bisa gak nih ditambahin? Oke, bisa ternyata, guys. Nice banget. Santai, guys. Kalem, guys. Oke, nice banget. Kuat banget loh, guys. Godzilla, guys. Godzilla, bisa gak nih kita sebagai Godzilla? Oke, kita coba dulu, guys. Let's go. Oke. Pertahanan, woi. Pertahanan. Tolong gua. Oke, rapi guys. Oke, tantangan pertama berhasil kita selesaikan guys dengan mudah. Oke, jadi di sini gue bakal menyelesaikan kedua tantangan ini dulu ya teman. Baru nanti kita akan ke mode adventure lagi. Oke, jadi gue skip dulu videonya ya teman. A few moments later. Oke guys, udah berhasil guys.
ketiga tantangannya udah berhasil gue selesaikan ya teman. Jadi mari kita lihat nih guys, apakah kita bisa memakai Godzilla di mode adventure atau tidak ya. Jadi di sini langsung aja kita coba guys. Level ke-7, let's go. Godzilla, apakah bisa dipakai di mode adventure? Oke, kita buktikan aja sendiri langsung guys. Mulai. Aduh, ada ini lagi. Wah, ini nyebelin banget guys. Bom cherry ini, kipli gatling cherry, bejir. Kocak emang. Kotak hadiah, tanaman bisa menghasilkan tanaman dasar, juga dapat digunakan sebagai tanaman dasar untuk penggabungan. Ya, udah tahu gua, udah tahu. Ini guys, ini penting banget guys. Nih, ini penting banget guys. Beneran, ini penting banget woi. Karena di sini ada zombie kipli cherry ya teman. Jadi kelemahan zombie kipli cherry itu ya ini guys, kentang cherry ya teman. Jadi maka dari itu di sini kita akan membuat satu baris ini full dengan kentang cherry ya teman. Oke, jadi kita bikin dulu guys. Kentang cherry, beneran guys. Kentang cherry ini wajib banget woi dipakai ya teman. Kalau kagak nanti bakal habis semuanya ini woi, ludes satu barisan dengan zombie kipli cherry ya teman. Parah banget woi. Jadi nanti di sini gua bakal ngelapisin dengan kentang normal ya teman. Jadi di belakang ini khusus kentang cherry, kemudian di depan sini khusus kentang biasa gitu. Supaya untuk pertahanannya ya teman. Ini jadiin, cepat-cepat jadiin. Yes, berhasil guys. Oke, aman guys, aman guys. Aman guys, aman ini guys. Aman, beneran guys, aman. Jadi di sini kita tersisa kentang lagi ya teman untuk melapisinnya. Oke. Kentang, oke. Satu kentang lagi. Cepat. Oke, Gatling Kipli udah jadi guys. Gatling Kipli jadi udah jadi. Oke. Oke dah. Kipli 2 baris guys, Kipli 2 baris ya. Oke, pecepetin. Aman. Pede gua guys, pede gua ini kita bakal menang ya teman. Tanam-tanaman, gajin menyiram tanam-tanaman. Jadi anak jangan sombong, jangan malas, jangan durhaka. Rajin-rajin sekolah supaya pintar, supaya berbakti kepada orang tua. Woi, bawah kocak. Bentar dulu guys. Oke, Godzilla. Oh ya guys, Godzilla kocak. Kenapa gua sampai lupa Godzilla, woi. Ya guys, ini Godzilla guys. Momen detret guys. Momen update detret. Lupa gua Godzilla, woi. Aduh, lupa banget. Oke, pertama kipli, kemudian kentang, kemudian compor. Bisa gak? Apakah bisa? Kita hitung guys. 3 2 1. Bam. Oh my god. Guys, akhirnya kita berhasil membuat Godzilla di mode adventure ya teman. Waduh, GG mang guys. Oke, Godzilla pindah depan. Oh jangan dah, jangan di situ woi, mending soy nanti. Bikin Godzilla banyak-banyak guys. Bikin Godzilla yang banyak. Oke, nice banget. Bikin lagi. Bikin Godzilla. Salah woi. Oke, Godzilla guys. Lagi bikin. Oke. Nice banget guys. Aman ini. Oke, full Godzilla depan nih guys. Apa lagi yang mau dibikin? Bam. Kagak bisa kalian lewatin Godzilla. Ya salah kocak. Gak apa-apa, gerapi. Yang penting di sini kita udah berhasil dapetin Godzilla, guys. Let's go. Woi, cepatlah mending soy. Bam. Godzilla. Pasukan Godzilla nih guys. GG.
Oke guys, jadi yang seperti kalian lihat tadi, di sini kita udah berhasil membuktikan kalau misalnya Godzilla itu beneran ada ya teman di game PvZ Fusion ini. Wah, gigi bang banget guys. Jadi selanjutnya kita mencari apa lagi nih guys? Apakah kita harus mencari tanaman anime atau tanaman king-king? Jadi kalian tulis aja di kolom komentar ya teman. Oke, mantap. Oke, jadi mungkin sampai segini aja buat videonya. Terima kasih yang sudah nonton sampai habis. Jumpa lagi lah di next video. Bye-bye.